Assalamualaikum. Gua masuk ya, Jo. Waalaikumsalam. Masuk aja, Dan. Gimana keadaannya, Jo? Udah mendingan? Ya, alhamdulillah udah. Insya Allah besok sembuh. Amin. Eh, ngomong-ngomong, tahu dari mana gue lagi sakit? Oh, dari tetangga sebelah. Katanya si Bejo lagi sakit. Gue langsung otw ke sini deh buat jenguk. Iyalah, maaf ya udah ngerepotin. Gak usah dijenguk juga gak apa-apa kok. Lagian ini juga cuma demam biasa. Eh, gak bisa gitu, Jo. Eh, lah kenapa? Karena seorang muslim itu mempunyai 6 hak atas muslim lainnya, Jo. Hak seorang muslim atas muslim lainnya? Apaan tuh? Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak muslim kepada muslim yang lain ada 6. Beliau bersabda, apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya. Apabila dia bersin, lalu dia memuji Allah, mengucapkan Alhamdulillah, doakanlah dia dengan mengucapkan Yarhamukallah. Apabila dia sakit, jenguklah dia. Apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Wah, Islam itu indah banget ya. Iya, pastinya. Sangat disayangkan ketika keindahan itu cuma diucapkan di lisan, namun tidak pernah diamalkan.